Assalamualaikum Kang, kembali lagi di channel saya, Kang Ambat Badar Channel. Ngopi biar melek, katanya kayak gitu Kang. Malam ini proses pengobongan malam terakhir Kang. Jadi di malam terakhir ini malam Jumat Kang. Katanya itu Jumat Kliwon, katanya. Saya juga tidak tahu. Malam ini malam Jumat Kliwon, karena nggak lihat kalender. Jadi ya udah, di sini aja. Oke, siap, lanjutkan. Kalau di tempat saya tuh mau malam apa aja, musikan tuh nomor satu bang. Mau malam Jumat, mau apa kayak dibilang, udah musikan cari mang. Sedikit lagi sudah mau tutup, tinggal ngabisin bahan-bahannya aja. Tinggal sana kaulnya, tinggal yang ini, yang ini sama yang di belakang kaulnya. Tinggal ngabisin ini aja, selesai, tutup kurang lebih malam ini terakhir. Oke, lanjutkan Kang. Yes. Yang membuat semangat malam itu yang nampak itu, yang makanya aku melakukan itu juga gitu. Makanya aku udah memberikan tapi yang minggu lah siapa akan ngobong, rupanya berbarengan sama ini, sampai salah berbarengan pula gitu loh. Aku gak berbarengan, aku udah tinggi juga tadi, entah nanti bisa membuat pikiran gitu juga. Kalau aku ya Pak, kalau ini hantu enggak terlalu gitu. Ini apa ya, horor-horor gitu malah kalau hantu aku kurang. Tapi kalau ke ini ya, ke benda hantu gitu. Iya, aku suka kok. Tapi kalau hantu itu enggak ini aku. Cantik lah dengan mereka. Bukannya aku apa ya, aku di kuanamu itu jamnya itu jam setengah, kalau gak salah aku ya, setengah lima pagi. Nah kurang lebih setengah lima pagi posisi orang tidur kuanamu tidur gini. Namun gak lama dia tidur, aku cuma aku dimatiin kantor itu. Dia gak lama tidur, aku main HP aja tuh.
belakang aku, Wak, nangis. Aku enggak langsung ke pikiran itu apa gitu. Apa adik dua kan itu. Kawan aku memang dia tuh memang orang kasat mata. Bang. Nangis. Mana? Belakang. Dia kan udah kan pas pandang gini. Nah, dia langsung gini dia, begini. Ya itulah. Oh, itu dia tuh ya. Itu. Nyari bapaknya tuh dia bilang gitu, nyari bapaknya. Cewek apa cowok, Bang? Perempuan gitu. Semuanya yang tua apa yang anakan gitu. Anakan gitu. Jadi bakal itu kan. Semuanya ya kalau dibilang dia di mana dia tempat itu ya di kan banyak pilar-pilar gitu, Bang. Dari itu aku larinya enggak lari ya angin. Orang perpikiran aku tuh suara itu jauh, kok suara jauh pasti deket. Oh, ini deket ini gitu juga aku, orang suara jauh kok deket deh nih. Gitu kan angin gitu. Ini enggak lari aku, mau kebangun kok. Mana itu belakang untuk lebih ya. Oh itu juga udah bilang, aku bilang aku sering kemari loh, aku bilang gitu orangnya aku juga di sini bilang ngapain nang segitu gitu. Kita manusia dengan makhluk halus kan kadang-kadang hidupnya berdampingan gitu. Karena kan kita gak kasat mata aja ya, gak tahu kalau mata batinnya nampak dia sempat juga dulu aku berpikiran gak waktu apa itu ingin juga aku buka mata batinku, tapi aku bilang dulu sama orang tua Pak, aku buka mata batin kau buka jangan sama orang lain gitu. Itu sama mamamu sendiri kan. Dan mamang itu bilang kayak dia soal agama kuat, dia soalnya yang ngajari dia itu orang-orang dulu orang saat seberang kan ada yang berlama ulama kiai itu sama mamangnya kiai ya. Mamangnya kau bukan dia ketawa sama bapak karena dia sama orang-orang lain. Jadi makin saya makin kemari, aku tanya sama orang-orang kawan-kawan aku, kalau kau masih punya anak kecil jangan pernah kau buat itu. Makin tahu jangan pernah kau buka. Kenapa? Katanya kalau orang bilang kalau yang tak tahu yang entah mulut dia atau apa tak tahu. Katanya kalau misalnya kalau kita buka mata batu pada saat kita punya anak kecil, ya kita nggak tahu ya. Dia bilang tuh kasihan anakmu, dia bilang itu aja. Ya aku nggak tahu namanya jangan kasih, aku nggak tahu ya dampaknya itu gimana, nggak tahu kasih nama anak mana. Nangis aja
Berhubung malam sudah semakin larut, saya sudah dulu video biar saya malam ini, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Terus berjuang para pencetak batu bata, tanpa adanya kalian kan, dari Sabang sampai Merauke dan seluruh di dunia ini kan, tidak dapat membangun kan. Jadi terus semangat, terus berjuang, tetap semangat kan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Apa sih bentuknya? Ah, alah. Begitulah kan. Ah, gini aja lah. Udah.